Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, kali ini tim medis Binmas Noken di Intan Jaya berikan pelayanan kesehatan kepada warga binaannya yakni Bapak Otis yang mengalami sakit luka bakar pada tubuhnya. Pada saat itu, Ibda Dr. Muhammad Abdul Rahman menjelaskan bahwa diketahui jika luka bakar dari Bapak Otis ini sudah sangat lama dan tidak adanya penanganan medis secara serius, akibatnya terjadi infeksi ringan dan pembengkakan. Penyakit tersebut terjadi karena akibat air panas dan karena dibiarkan mengakibatkan Bapak Otis susah berjalan dan hanya bisa terbaring terus-menerus. Untuk itu, pihaknya memberikan salep dan obat untuk membantu Bapak Otis menyembuhkan penyakitnya. Tim medis ini adalah wujud dari hadirnya Polri yang memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat di 5 wilayah. Ini merupakan salah satu kegiatan Binmas Noken dalam program kesehatan lambang diri sehat guna atau disingkat Keladi Sagu di bidang kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang sehat. Kapolres Puncak, Kompol Inyoman Punia Esos bersama dengan Satgas Binmas Noken, tim medis dan Satgas Preventif Ops Damai Kartens melaksanakan kunjungan ke spot peternakan yang bertempat di Kampung Kago. Pada kesempatan itu, Kapolres mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan impian dari Polri untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pihaknya akan terus membantu semua warga di sini hingga benar-benar terciptanya kesejahteraan di masing-masing keluarga. Terima kasih Bapak Kapolres sudah datang ke sini. Kita punya Binmas ini sudah baik. Bapak Kapolres sudah datang. Jadi kita dari pihak keluarga bisa. Terima kasih ya. Nanti semoga lancar semua. Oke, terima kasih. Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan SIK kembali terjun langsung bersama Binmas Noken guna melaksanakan program PK atau Peduli Kamtibmas yang mana kali ini menyasar pasar Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Dalam kegiatan ini, Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan SIK selaku Kaops Res Damai Kartens saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan ini terus dilakukan dengan tujuan mengingatkan masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas. Pihaknya akan terus memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat yang ada di Pasar Yokatapa, di mana kegiatan ini dilakukan untuk terus mengingatkan masyarakat agar terus menjaga situasi Kamtibmas selalu kondusif. Selain memberi himbauan Kamtibmas, Kapolres Intan Jaya juga membeli beberapa dagangan masyarakat yang mana bertujuan untuk memberikan semangat kepada masyarakat dalam berjualan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Angela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Diyoprogoso. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan teman-teman Binlat Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace macelong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, maci, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Mbak, tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini, saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah,
tak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong ke anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Tak sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Kapolsek Sugapa Ibda Engel Mayor ditemani Kasat Binmas Ibda Arisandi Tancoma serta didampingi Kepala Distrik Sugapa Bapak Misael Sondegau melakukan relokasi pasar Yokatapa yang akan dipindah area ke jalan belakang. Saat dikonfirmasi, Kapolsek Sugapa Ibda Engel Mayor mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan Kepala Distrik yang mana sekaligus meminta bantuan Binmas Noken untuk bersama-sama memberikan himbauan situasi dan juga relokasi bagi masyarakat yang berjualan di pasar Yokatapa. Pihaknya bersama-sama dengan Kepala Distrik memberikan himbauan kepada masyarakat yang berjualan untuk ke depan tidak berjualan di pinggir lapangan dan akan dipindahkan di jalan belakang agar aktivitas berjualan tidak terganggu dan nyaman. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama Polri dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta membangun daerah agar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2021 bertempat di Pasar Yokatapa Sugapa, saya didampingi sama Pak Distrik, Pak Misael Sondegau, Pak Distrik Sugapa, kemudian sama Pak Kasat Binmas Pak Arisandi, kami melaporkan bahwa pada hari ini situasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya masih aman dan kondusif. Giat masyarakat pada hari ini pada jam pasar sangat-sangat ramai, di mana para mama-mama dari kampung-kampung yang sangat-sangat jauh, mereka datang untuk menjual hasil kebun di pasar Yokatapa. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa tiap hari Selasa dan Jumat, saya dengan Pak Distrik selalu menghimbau dan menyampaikan pesan-pesan Kaptipmas maupun terkait dengan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Polres Mimika kembali melaksanakan pemeriksaan administrasi awal seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun anggaran 2022 untuk Taruna Akpol dan Bintara yang bertempat di Aula Mapolres Mimika Mil 32. Masih sama dengan tahun sebelumnya, guna menghindari pencegahan penyebaran COVID-19, Biro SDM Polda Papua melaksanakan rikmin awal secara mandiri di setiap polres mulai tanggal 12 April hingga 14 April 2022. Kabak SDM Polres Mimika AKP Sudirman menuturkan, kegiatan pada hari ini adalah pemeriksaan berkas administrasi tahap awal dari verifikasi tercatat sebanyak 512 calon Taruna Akpol, Bintara PTU, Bintara BRIMOB, dan Bintara Bakomsus telah mendapatkan nomor peserta. Kegiatan diawali dengan pengisian formulir, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengecekan kartu vaksin minimal telah melaksanakan vaksin kedua, diikuti pengecekan berkas yang melibatkan langsung pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Dukcapil Kabupaten Mimika. Kemudian, usai dinyatakan lulus, nantinya para calon Taruna Akpol dan Bintara akan melanjutkan dengan tes atau seleksi di tingkat Polda. Baik, rekan-rekan, hari ini, hari Selasa tanggal 12 April 2022, kami panitia Pak Bandrim, panitia pembantu penerimaan Polri tahun 2022, baik itu pendaftaran Akpol maupun pendaftaran Bintara Polri telah berlangsung, yang sebelumnya dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 ini kita lakukan verifikasi dan pendaftaran, dan hari ini merupakan hari pertama kita lakukan pemeriksaan administrasi kelengkapan berkas-berkas yang dipersyaratkan dengan melibatkan beberapa instansi antara lain dari P dan P ini. Mereka akan melakukan pemeriksaan keaslian ijazah
dengan kewenangan tingkat kabupaten yaitu ijazah SD dan SMP. Namun kami minta bantu agar juga bisa melihat keaslian dari ijazah SMA yang dimiliki oleh para calon. Itu kewenangan dari tingkat provinsi. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.